Jalur nah, masuk 7 rangka speedometer berikutnya rontal. Jalur 3 dipersiapkan kembali untuk tujuan Bekasi. 3 utara dipersiapkan kembali untuk tujuan Bekasi via Manggarai. Rangkaian terdiri dari 12 kereta. Tujuan Cikarang via Kampung Banan Jatinegara berangkat stasiun Manggarai. Jalur 5 tersedia tujuan Rangkas Bitung jalur 5. Tidak lama lagi akan segera berangkatkan jalur 5. Jalur 3 masuk tujuan Bekasi, jalur 3. Jalur 3 masuk tujuan Bekasi via Manggarai, akhir terdiri dari 12 kereta. Bekasi berikutnya berangkat stasiun Duri. Jalur 3 tujuan Bekasi via Manggarai. Penumpang turun periksa kereta kembali jika serta barang Anda pastikan tidak tertinggal. Kebetulan Pak B jalur 3 jemput semuanya 5 di Jatkawan. Tujuan Bekasi via Manggarai berikutnya berangkat stasiun Duri. Tujuan Bekasi via Manggarai berikutnya berangkat stasiun Duri 10 kereta. Dipersiapkan jalur 3.
Tujuan Cikarang via Kampung Bandan Jatinegara masuk stasiun Karet. Tujuan Cikarang via Kampung Bandan Jatinegara masuk stasiun Karet, dipersiapkan jalur 2. Jalur 6 tersedia di Jalan Bitung. Jalur 5 dipersiapkan masuk di Jalan Bitung berikutnya. Via Manggarai, rangkaian terdiri dari 10 kereta jalur 3 dan jalur 5 dipersiapkan masuk tujuan Rangkas Bitung berikutnya. Kereta pertama dan terakhir dikhususkan bagi penumpang wanita. Penumpang yang akan naik, beri kesempatan penumpang yang akan turun terlebih dahulu. Selamat sore, selamat datang. Anda telah tiba di stasiun Tanah Abang. Penumpang turun, periksa dan teliti kembali tiket serta barang Anda, pastikan tidak tertinggal. Kereta berangkat jalur 3 jam 10:05 diizinkan berangkat.